segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selamat untuk nanti dari kampung ini. Sebenarnya aurora ini aurora ini saya sebenarnya tidak tahu. Iya, sama sekali tidak tahu. Tapi pas waktu itu saya lagi ada gejala apa namanya itu? Embayan. Iya, jadi kalau kita embayan itu ini kan kita punya dubur. Iya. Itu sudah merada ini. Iya, sudah merada. Tiba-tiba mamanya datang. Dia bawa ini, dia bawa rasa celana. Tapi dia tidak ada penjelasan. Ini baru saya rasakan. Mohon maaf ya, mungkin inilah karena ini sudah merana. Saya bilang, aduh saya kena. Terus dia bawa ini, tidak ada penjelasannya bu. Tidak ada penjelasan. Ini ada celana. Saya pakai. Alhamdulillah, sekarang itu saya punya sudah tidak ada sekali. Sudah tidak ada. Pada sebelumnya itu saya buat setiap kali masuk diri. Iya, ini untung ini. Setiap saya, aduh, ini merana sudah begini. Sudah merah-merah, saya bapak nih. Sudah banyak bunyi. Tak bongkar bibir. Itu tadi. Barang itu datang ke saya tidak ada penjelasan, tidak ada sama sekali. Saya pakai saja. Alhamdulillah sekarang itu tidak ada, kayak seperti biasa. Padahal saya sudah itu mungkin ya itulah apa namanya teknologinya orang begitu. Ya kemudian yang kedua karena saya pagi ini celana, ya saya bisa main sampai 3 kali, maksudnya bukan mainnya, main bulu tangkis juga saya. Dua minggu sekali saya main bulu tangkis dengan anak-anakku, dengan menantuku. Itu biasanya kan saya hanya main 1-2 sendok udah mau kosan. Alhamdulillah saya kayak waktu yang lalu-lalu bisa main sampai 3 set 4 set. Tapi mungkin ya baru itu apa yang saya rasakan bu itu. Tapi saya tidak menyangka bahwa mungkin dari itu, karena kalau olahraga kan saya memang aktif olahraga. Setiap 1-2 minggu saya lari keliling karena bosan. Kemudian termasuk kan pergi berendam apa mungkin dari, tapi ini karena tidak ada penjelasan dari produk ini gitu ya. Jadi sekarang tahu seperti ini. Jadi yang paling saya undang itu tadi saya punya apa namanya gejala yang baik itu kan lagi gejala sudah merana ini. Ya, memang belum ada darah, cuma karena sudah artinya saya sudah sakit. Alhamdulillah berapa minggu saya pakai sudah. Alhamdulillah itu yang paling saya pikir ya, apa yang saya rasakan saya harus sampaikan karena ini kan ilmu dan manfaatnya bagi untuk kita semua. Saya kira demikian, terima kasih banyak. Terima kasih udah mau sharing itu soal penyakit. Oh iya.